لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والحاتم لما سبق <applause> نظر لحك بلحك بالحدي إلى سورة المساكين وعلى آله حق قدر من الدرك العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري وأهل عقد من لسان يبقى قولي ستدي ثاني قلبي في جاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم سكالا بوتي بقى الله نتلهم في كتاب رحمة سورة مرفيرة sehingga kita dalam keadaan sehat dan dalam suasana bahagia. Kita dapat bersilaturahmi dengan wasilah lomba yang diadakan Pondok Pesantren Izzatullah. Kita doakan semoga Pondok Pesantren Izzatullah semakin maju dan berkembang pesat untuk mencetak pada generasi pecinta Al-Qur'an. Amin. Salam, tu, salam, salam tak lupa kita selalu curahkan untuk sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kelahiran manusia yang paling mulia yang mana namanya tertulis di setiap pintu-pintu surga beliau adalah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbi A'ikabal Marhaban Birrabi Unadik Kriman Sadan Marhaban Birrabi nabi munadzikaribanja wasi selamat bulan rabiul awal telah datang kepada kita selamat datang duhai musim bunga di dalam bulan Rabiul Awal ini kita siapkan hati dan jiwa kita untuk bersalawat karena salawat itu tidak akan menjadi sia-sia di dalam surah al adhab ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allahu malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhaladzina amanu sallu alihi wa taslimah sedang Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat Wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian dan berikanlah salam penghormatan untuk Nabi Muhammad Wasallam. yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya sudah memperbanyak selawat kepada doa saya. Apakah harus ditambah? Kata Rasulullahnya, terserah kamu. Saya menjawab, "Berapat?" Rasulullah pun menjawab, "Terserah kamu. Kalau kamu tambah akan lebih baik." Saya uh, berbicara Terus kata saya Dan yang sakit, jiwa terlukah terluka, hati yang mati. Semoga kita menjadi orang yang mendawamkan sholawat. Amin. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Maaf. Saya minta ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi